Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau membuat bolu pisang karena teman-teman banyak banget yang request bahan sama cara membuatnya. Langkah pertama, saya siapkan 150 gram margarin dan saya cairkan teman-teman. Dan jika sudah mencair, kita angkat teman-teman dan simpan di tempat yang ada anginnya, besti, dan saya simpan dekat jendela. Langkah yang kedua, saya haluskan 250 gram pisang dengan cara di penyet-penyet gitu lah besti, pakai garpu. Pokoknya mah gitu besti ya, sampai seperti itu. Dan lanjut saya memecahkan 4 buah telur besti. Telur ayam ya besti ya. Jangan telur yang lain. Dan lanjut saya memberi 150 gram gula pasir karena kalau 180 gram terlalu banyak, terlalu manis besti. Dan lanjut saya kasih 1 sendok teh SP besti. Lanjut kita mixer. Dan teman-teman lihat sendiri, begitulah cara saya memixer karena saya tidak tahu cara yang bagus tuh kayak gimana, tetapi saya berpikir tuh yang penting berubah bentuk kayak gitulah besti lah, pokoknya mah berubah warnanya sampai memutih besti. Dan saya mixer ini sekira-kira 7 sampai 8 menit teman-teman, karena tangan saya udah pegel dan bentuknya juga udah berubah putih seperti itu, cantik besti. Sekarang kita kasih 1 bungkus susu bubuk, baking powder, vanili, dan 250 gram tepung. Saya bagi 2 dulu teman-teman. Lanjut kita ayak. Kita ayak dulu ya, sampai mereka jatuh ke situ besti-besti. Dan lanjut kita mixer lagi sebentar teman-teman, supaya mereka tuh bercampur di situ teman-teman ya. Lanjut kita kasih pisang tadi yang sudah kita haluskan teman-teman. Lanjut kita mixer sebentar aja sampai mereka tercampur. Kalau sekiranya sudah tercampur teman-teman, kita kasih lagi tepung yang sisa tadi yang kita bagi 2, kita masukkan dan kita mixer lagi sampai tercampur. Tidak usah terlalu lama teman-teman, yang penting sudah tercampur ya. Dan lanjut kita beri margarin cair yang sudah kita dinginkan tadi. Lanjut mixer lagi. Di mixer sebentar aja teman-teman. Dan kalau adonannya sudah seperti ini, kita berhenti dan kita ganti memakai spatula teman-teman ya. Dan teman-teman, kita lanjut masukkan adonan ke dalam loyang. Dan teman-teman, ini ada loyangnya tuh udah saya kasih margarin tadi dan udah kasih saya tepung teman-teman, tipis-tipis aja. Sekarang tinggal kita rapihkan aja, dihentakan teman-teman, pokoknya mah dikitu-kitu lah gitu supaya masuk ke sana semuanya ke loyang ya teman-teman ya. Lanjut saya kasih pisang karena ada sisa pisang setengah lagi teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat itu ada setengah lagi teman-teman. Saya masukinnya seperti itu teman-teman. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi pokoknya saya yang penting masuk aja ya. Dan lanjut saya udah panaskan oven selama 10 menit. Sekarang kita oven menggunakan api bawah. Saya menggunakan api bawah 170 derajat dan selama 10 menit teman-teman. Abaikan itu yang di belakang ya. Dan lanjut saya menggunakan api atas bawah selama 25 menit teman-teman. Dan kita menunggu dan taraaa. Dan ini teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa coba resep saya seperti ini karena saya juga bukan tukang kue, tetapi kalau menggunakan bahan seperti ini tuh insya Allah nggak gagal. Dan teman-teman, kebetulan ini teman saya tuh orang Cikalong ya teman-teman, kebetulan dia datang dan
Saya udah bikin roti, jadi saya suruh dia mencicipinya dan alhamdulillah teman saya bilang enak. Enak bestie ya, pokoknya coba aja resep saya seperti ini teman-teman. Enak pokoknya. Dan lanjut, anak saya ini yang Puyi, dia juga mau mencicipi katanya teman-teman. Dan ini reaksi anak saya teman-teman ya. Kalau anak-anak jujur kan ya teman-teman. Enak juga teman-teman. Eh cuman til sisar moa. Lanjut, ini suami saya teman-teman, dia baru pulang kerja dan kebetulan teman saya udah pulang. Jadinya tuh ini rotinya tuh udah saya potong-potong teman-teman dan sekarang suami saya sedang mencicipinya dan hasilnya mantap bestie. Ya sudah teman-teman, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye.